channel gue bersama dengan Iren. Hari ini kita akan pergi ke Mie Abang Ade, mau nyobain mie mangkusnya. Terus kita lagi dalam perjalanan sekarang. Kalau kalian bisa lihat macet nih, lihat kan macet banget, gue kencengnya macet. Tuh ada Kim Soyeon, ada Kim Siwin, mana itu nggak kelihatan gue juga. Beautiful babe, beautiful love. Sebelumnya kita lihat menunya dulu. Ya, menu-menunya. Sumpah, kayak yang gue buat. Tapi pedesan ini. Bener lah, ini kayak yang lo buat kemarin. Pilih-pilih. Ya udah tuh kan, males banget tuh. Mel. Jadi lo bisa tuh kan, 100. Jadi lu sukses nih. Mirip kayak lu punya, cuman jadi kan ini. Jadi lu sukses nih. Wah, lu mah. Semoga ya sukses. Aku tuh jadi yang makan. Ingat tuh. Cabenya sisa. Ini yang mana? Pedes sedang. Ini pedes sedang. Pedes sedang. Gue malah kan kurang pedes. Ayah, ini tambahin cabai gue. Ah, udah hilang. Udah hilang. Kalau sedang juga. Tadi yang gue pesen itu level pedes gila. Tapi ternyata masih bisa dimakan. Lu beneran lu kagak pedes? Enggak, lumayan sih ini. Pedes, cuman pedesnya tuh yang kayak punya yang kemarin Iren bikin. Pokoknya mirip-mirip kayak gitu. Mana lebih pedes? Yang nyebelinnya itu pas makannya enggak pedes. Gimana? Pas selesainya. Selesai langsung boom. Pedes banget. Iren harus habisin ya, soalnya ini nggak pedes. Hi guys, update time. Kita udah nyelesain challenge Abang Ade dan sekarang kita udah mau udahan dulu vlognya. Siap deh nanti. Terus sekarang lagi menuju ke Puri. Dan nih, gue masih bawa roti dari Abang Ade. Tadi gak jadi karena kita buru-buru mau nonton. Apa, Iren udah makan aja? Itu ada. Mungkin Iren sudah kelaparan banget. Roti bakar Abang Ade, jadi bagaimana? Don't forget Instagram. Ya, don't forget to follow Iren Kavina and Michelle Joanna. And make sure
to subscribe my channel and like this video. Beautiful girl, beautiful love, 눈부신 햇살.